adalah proses pemadatan menggunakan mesin temper bekas lubang SR sambung rumah yang tertinggal di blok TF 1 RT 7 RW 22. Ini hari pada hari Selasa 12 April 2022 baru kita bisa rekondisi perbaikan seperti semula. Itulah yang bisa saya sampaikan dari lapangan. Kita lihat lagi proses tempernya tersebut. Ya, ini proses pemadatan yang dilakukan oleh Pak Ikon, Pak Sanur. Kita coba memadatkan bekas lubang tersebut. Ya, saat ini kita sedang ada di lokasi RT 7 RW 22 blok TF1. Bersama saya Muhammad Sidik di lapangan. Kita menyelesaikan pengerjaan rekondisi satu titik di blok TF1 ini yang tertinggal karena saat itu proses join pipa SR belum dilaksanakan. Nah, setelah pipa SR sudah disambung dan ditimpun, baru kemudian kita lakukan proses rekondisi pemadatan dan perbaikan seperti semula. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Demikian dari saya, Muhammad Sidik di lapangan menyampaikan. Sanur. Halo semuanya.